Partai Perindo hadir berjuang bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Partai Perindo meyakini perlu ada kebijakan yang berpihak yang memberikan mereka kesempatan berkembang menjadi produktif. Semakin banyak kelompok masyarakat produktif, semakin cepat NKRI menjadi maju dan sejahtera. Hukum daripada ekonomi itu sederhana. Kalau jumlah pemberi kerja lebih sedikit daripada pencari kerja, maka yang terjadi gaji akan tetap di bawah. Di hari ini UMP tetap di bawah, naik hanya kalau ada pressure atau tekanan melalui demonstrasi dan lain sebagainya. UMP itu bisa naik kencang kalau pemberi kerja, yaitu pertumbuhannya lebih cepat daripada pencari kerja. Haritanu Sudibyo menegaskan, Partai Perindo hadir untuk melengkapi, memperbaiki kekurangan yang ada, sehingga Indonesia bisa maju lebih cepat. Di saat kesejahteraan terwujud, kesatuan dan persatuan bangsa akan semakin kokoh. Indonesia permasalahan dasarnya adalah ketimpangan sosial, mana masyarakat kita di golongan ekonomi lemah itu masih besar jumlahnya. Kita mengalami bonus demografi, jumlah penduduk bertambah 3-4 juta setiap tahun dan akan menjadi kurang lebih 319 juta tahun 2045. Kalau tidak cepat mengentaskan masyarakat ekonomi lemah secepat-cepatnya, maka gap itu akan makin lebar. Ini yang harus kita rubah supaya tentunya ekonomi kita, masyarakat kita lebih sejahtera. Partai Perindo hadir murni berjuang untuk perbaikan dan kemajuan daripada NKRI yang kita cintai. Saya bisa tidak ada, Partai Perindo selama Indonesia ada, harus tetap ada dan berjuang pada rel yang saya sampaikan ini.